Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya mau memperkenalkan produk Nuamor. Ini Nuamor Beauty Bar. Jangan lupa subscribe dulu ya. Ini seperti ini. Saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat busa Nuamor agar banyak. Ini saya baru pakai sekitar 2 bulan. Seperti ini. Sedikit lagi ya. Pertama, kita bersihkan dulu wajah kita dengan air. Lalu kita gosok-gosok. Setelah seperti ini, kita tambahkan air sedikit-sedikit. Seperti ini. Jangan terlalu keras ya menggosoknya. Seperti ini. Setelah busanya banyak, kita simpan sabunnya dulu. Nah, kita terus. Kalau sudah mengental seperti ini, nggak jatuh, kita tempelkan ke wajah. Diamkan selama kurang lebih 3 menit. Nah, udah seperti ini, kita tambahkan airnya lagi.
diamkan selama 3 menit. Jadi sabun Amor Beauty Bar ini untuk bagus untuk kulit, nutrisi dari lapisan dalam ya, agar kulit kita lebih sehat. Kalau yang buat pertamanya yang pakai pemutih, racikan-racikan gitu, itu harus pakai sabun Beauty Plus Bar, Amor Beauty Plus Bar. Ini Amor Beauty Bar cocok untuk usia 30 tahun ke bawah. Nah, setelah 3 menit kita basuh dulu mukanya ya. Nah, terlihat lebih segar kan? Lebih glowing. Ini ada jerawat-jerawatnya sedikit. Belum lama ini, baru mau 2 bulan pemakaiannya. Sekian tutorial sabun Amor dari saya. Saksikan video saya yang selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.